Selamat datang ke YouTube channel aku. So, konten hari ni aku nak buat cover engine Yamaha Avantis. So, ni aku dah buang colour eh. So, aku nak buat cat wrinkle colour brown. So, korang yang belum subscribe YouTube channel aku, korang subscribe. Korang follow Facebook aku, TikTok aku dah show you. So, jom kita spray lah ni. So, sebab aku dah buang colour dan aku dah gosok kadang-kadang. So, aku tak primer, aku terus naik colour wrinkle. So, korang yang nak beli cat wrinkle ni, korang boleh beli dekat Shopee aku lah. Ataupun boleh je WhatsApp aku. Alright? So, jom kita spray. Cuaca pun tengah panas, memang nyam lah. Okay, so ni satu layer. Ni tadi aku buat untuk konten TikTok. So, kita spray sama juga. Dia kena main layer-layer juga. Tak boleh terus tembak. Okay, first kita goncang tau. Aku mula balik semula. Goncang. Okay, lepas tu spray. Ini contoh. Ini contoh. Lah, sumbat. Okay. Okay, sekejap. Bagi semua kena. Okay, biarkan dia dulu dalam 1-2 minit. Lepas tu kita sambung layer kedua. So layer kedua kita akan buat kat sini. Aku buat video time slap nanti. Alright. Okay geng, ni dah 3 layer. So kat sini dah nampak sikit naik. Alright, so kita biarkan dulu, baru kita enjut lagi. Bukan apa, nanti kurang lah kan. So kita kena biarkan dulu sekejap, lepas tu kita akan naik lagi, naik lagi sampailah habis. So ni dah 3 layer. So di tengah panas ni memang ngam lah. Mana matahari lah tu. Biarkan dulu, sekejap lagi kita sambung balik. Alright. Okay geng, so kita sambung layer ke keempat. Dia dah naik dah nampak tu. So kita tembak lagi. So jom layan video time slap. Okay geng, alhamdulillah dah siap cat wrinkle. So ni wrinkle eh. Selepas beberapa jam. Amazing. Kalau nak ngam buat tengah panas lah. Alright. So korang boleh tengok texture dia. Nampak? Dia macam pasir tapi dia wrinkle. Orang panggil cat wrinkle. Cat menggerutu. So ni lah sampel ni aku yang buat. Okay. So boleh je nak buat tengah panas. Tengah malam. Tapi dia lambat sikit lah nak cat tarik. So korang boleh follow lah aku punya cara tadi yang aku buat. Okay. So siapa yang berminat boleh WhatsApp aku, atau beli kat Shopee aku, atau TikTok shop aku. Alright. So ni je content untuk hari ni. So korang yang belum subscribe YouTube channel aku, korang subscribe. Korang follow Facebook aku, TikTok aku dan Shopee aku. Alright. So jumpa next content. Alright. Assalamualaikum.